Banyak yang mengatakan pagi adalah titik tertinggi dari rasa semangat. Namun, tidak untukku. Setiap pagi adalah rasa malas. Pagi hari harus sampai ke sekolah, bertemu dengan orang-orang yang sifat, karakter, perilakunya aneh. Saat ingin beristirahat, bel sudah berbunyi. Malas ini semakin menjadi. Mau tidak mau, harus berbaris, bergegas. Saat guru menerangkan, mencatat, kesal sekali. Tapi, sampai kapan harus begini? Kapan mau berubah? Kapan menjadi pribadi yang lebih baik lagi? Waktu yang tinggal sedikit lagi di sekolah ini, tinggal beberapa bulan lagi, hitungan yang sangat sebentar. Harusnya harus melakukan perubahan dengan menggunakan teknologi untuk menambah wawasan. Membaca itu sangat penting, karena saat membaca kita mengetahui banyak hal agar saat pulang kita membawa oleh-oleh terindah untuk hari esok yang lebih baik lagi. Harapan tersembunyi dari hati.